pembahasan bangunan tersebut merupakan peninggalan dari orang Batak. Ya, jadi inilah guys, kondisi dari gedung yang pernah digunakan oleh koran berbahasa Belanda, Batavia Nieuwsblad. Batavia Nieuwsblad sendiri menggunakan gedung ini hingga tahun 1957, dan sekarang gedung digunakan sebagai rumah makan. Dan menurut penuturan masyarakat sekitar, gedung ini juga sempat digunakan oleh Asabri pada tahun 1975 hingga 1980. Terlihat bentuk bangunan juga sudah mengalami beberapa perubahan, dan renovasi yang paling terasa adalah penggunaan kaca yang kini menutupi bagian depan gedung. Dan yang tersisa dan bisa kita lihat tidak berubah adalah bangunan mirip menara yang berada di sebelah kiri gedung. Itu tidak banyak berubah dan masih mempertahankan konsep bangunan tropis yang mengedepankan sirkulasi udara. Juga pondasi dari bebatuan yang menyokong bagian bawah gedung. Terlebihnya sudah berubah, termasuk posisi gedung yang kini sudah berhimpitan langsung dengan jalan. Oke, demikian hasil penelusuran kita untuk melihat kondisi gedung yang sempat digunakan oleh koran berbahasa Belanda, Batavia Nieuwsblad. Semoga bermanfaat, dan apabila ada saran atau masukan dari kalian semua, bisa ditulis di bagian kolom komentar. Terima kasih dan sampai jumpa.